matanya bertambah angka kembali. Angka kembali. Iya, ini dia. Karena kena sempit. Lakukan tidak bisa menyerang jari. Bertambah angka untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya sekarang akan servis. Iya, pemain yang tinggi lincah. Kami lihat di sini akan lakukan servis. Iya, langsung saja servisnya tinggi. Apa yang terjadi? Keluar sudah bolanya. Bertambah angka kembali untuk Karang Taruna Desa Temulu. Iya, Temulu. Langsung servis tinggi datang bolanya. Terima lagi Tunas Jaya. Sempurna kan sudah. Kuat guys yang dilepaskan sehingga tidak memuaskan hati, maka bertambah angka lagi untuk Kemulu. Kemulu lakukan servis langsung saja, terima Tunas Jaya tinggi masuknya, bisa dihalang. Selamat hati, bertambah angka kembali, angka kembali untuk Kemulu. Kemulu iya akan lakukan servis. Iya, dengan tenang kami lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu angka akan bertambah kembali. Angkat dengan sempurna. Tunas Jaya lakukan. Cemis. Bisa diselamatkan. Lakukan cemis. Tipu saja. Sempurna lagi. Angkat lagi. Iya, itu Karang Taruna. Nah, yang tidak dapat menyeberangi jaring bolanya bertambah angka kembali. Angka lagi kami lihat untuk Tunas Jaya. Lakukan servis. Tinggi datang bolanya. Angkat saja kemul. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nah, bolanya keluar. Apa bagaimana itu tes? Nampaknya kawan sedang mengatakan. Iya. Bertambah angka untuk Desa Kemul. Tes tangan tadi. Iya. Langsung saja. Dengan tenang lakukan servis. Sempurnakan sudah Tunas Jaya. Langsung. Desa keluar bertambah angka kembali untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya yang pemain tinggi lincah ini akan melakukan servis dengan tenang. Tinggi datang bolanya, sempurnakan sudah Kemulu. Langsung saja yang cukup bagus kami lihat di sini, bertambah angka lagi untuk Kemulu. Kemulu, mana suara Kemulu? Keluar, sayang bolanya keluar, berpindah bola kembali untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya akan melakukan servis dengan tenang saja kami lihat di sini. Iya, tajam pandangan ke depan, tinggi lagi bolanya, sempurnakan maksudnya Kemulu, seberangkan. Apa yang terjadi? Tidak bisa dijangkau bolanya, bertambah angka kembali untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya lagi akan lakukan servis dengan tenang. Iya, dengan pandangan yang cukup tajam, lakukan sudah. Tinggi datang bolanya. Desa Kemulu. Dihantam saja bolanya begitu tepat sasarannya. Bertambah angka kembali untuk Kemulu. Kemulu lagi akan acang-acang, lakukan servis dengan bagus. Sempurnakan. Cepat sekali perhatian bolanya jatuh keluar, sangat berubah sehingga bertambah angka kembali. Tunas Jaya lakukan servis dengan tenang. Bertambah angka untuk Kemulu. Kemulu akan lakukan servis. Iya, dengan tenang lakukan sudah. Terima lagi Tunas Jaya. Bolanya tidak bisa menyeberangi jaring, bertambah angka kembali untuk Kemulu. Kemulu akan lakukan servis. Tinggi datang bolanya, terima dengan sempurna Tunas Jaya. Tinggi bolanya. Jadi duit nampaknya, jadi duit masih begitu tajam. Bertambah angka kembali untuk Tunas Jaya. Lakukan servis dengan tenang. Tinggi datang bolanya, langsung saja. Hambat lagi. Bertambah angka kembali. Tunas Jaya lagi akan lakukan servis. Langsung sudah dengan baik. Bolanya meninggalkan lapangan dengan jauh. Iya, ke Tunas Jaya lagi lakukan servis. Masuk sudah bolanya. Sayang dibalik saya. Apa hendak dikata? Apa hendak dikata? Bolanya tidak bisa menyeberangi. Yo, gimana itu kumpul-kumpul di sana itu? Mau mana cerita ini itu? Iya, pemain baru apa bagaimana itu?
Ya, itu ketentuan. Ya, langsung saja ke lapangan. Kamu ulu lagi, acang-acang lagi ke ulu. Akan lakukan servis. Iya, tinggi datang bolanya, akan melihat di sini. Masuk. Sayang, tidak terarah, maka bertambah angka kembali. Langsung saja. Nah saya akan ancang lakukan servis. Lihat tinggi datang bolanya, terima ke ulu. Ke ulu langsung tiang. Bersama kita juga anggota DPRD UK Selatan DPR 4 juga sama-sama menyaksikan, menyempatkan diri untuk menyaksikan jalan lor pertandingan grand final pada sore hari ini. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini maka dia berhak menerima ataupun gelar open turnamen Karang Taruna yang dilaksanakan oleh di Kepulauan Indonesia Barat Sonar. Kembali kita ke lapangan pertandingan. Kedua tim telah memasukkan lapangan pertandingan. Masih telah menyiapkan pertandingan peluitnya. Ternyata untuk berjalan di balik yang diikuti Tunas saya akan melakukan serve.
Poin pertama untuk Surabaya. Si baju kuning yang baru saja masuk ke bandar lapan pertandingan ini akan melakukan pemantulan bola. Jumping set dari belakang, datang saja set, dapatin saja oleh kanan Taruna. Angkat tinggi, ternyata bolanya keluar, dapat dikembalikan kembali. Ternyata sudah 3 kali, sehingga poin pertama untuk Surabaya. Surabaya, si baju kuning yang berpengaruh tinggi, tinggal jumping kiri saudara-saudara. Memantulkan bola, ancam saja, dapat saja setnya melewati jaring, pasung saja oleh kanan Taruna. Angkat tinggi, sebenarnya ini ada informasi dari kepala desa kiranya Agung untuk datang ke tempat lapan pertandingan ataupun ke meja panitia karena dipanggil oleh kepala desa Kemulu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kembali kita akan lapan pertandingan lakukan saja oleh Tunas Jaya. Angkat ini kanan Taruna, melakukan semua, melakukan bola dia, acak-acak dah sebut, masih melakukan badannya, hampir set dari belakang, angkat tinggi, pasif daripada kanan Taruna, kembali dari belakang, pasif, kembali ke langsung Surabaya sehingga bolanya lebih dulu meninggalkan lapan pertandingan, pengembalian yang kurang sempurna sehingga poin pertama untuk kanan Taruna kembali melakukan semua, melakukan bola dia. Oh ternyata sudah 25 poin aja ada pengakhir pertandingan ini, kanan Taruna lakukan semua, angkat tinggi, Surabaya. Kembali poin untuk Karang Taruna. Angkat saja, acak-acaknya sebentar, datang saja sebentar, passing saja oleh Tunas Jaya, angkat tinggi. Dilakukan di desa Kemulapan Merdeka pada sore hari ini. Sore-sore, kakek sempurna dilakukan oleh Karang Taruna tadi sudah poin pertama kembali untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya. Namun punya pertumbuh di satu ini untuk melakukan bola. Jumping set dari belakang datang saja berikan Karang Taruna. Angkat tinggi, tembus. Dapat diberikan oleh Karang Taruna. Kembali ternyata bola yang keluar. Broken kurang sempurna tadi sehingga bola pindah poin kembali. Nomor punggung 28 yang bersangkut pelatih tidak akan melakukan jumping set dari belakang, datang saja, melewati jaring, pasir saja oleh karena tim bola sebelah. Nah, dapat dikembalikan, angkat tinggi kembali, tembak. Sangat sempurna tadi jatuh di tempat. Ayo. Baru saja masuk ini, poin pertama kembali untuk Tunas Jaya. Tunas Jaya, kami lihat Tunas Jaya ini klub yang dimotor oleh spektrum. Ternyata